Sobat Kairos yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 14, ayat 3b. Demikian bunyinya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman ditolak oleh orang lain tentu sangat tidak menyenangkan. Ada banyak pengalaman yang kita alami ketika kita mau berbuat baik. Terkadang diterima, terkadang tidak diterima. Begitu juga ketika kita hendak memberitakan Injil kepada orang lain. Tentunya, kita tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Bahkan terkadang kita mengalami penolakan, hasutan, dan ancaman. Dalam Injil, Yesus pernah mengalami penolakan. Penolakan yang dialami bukan karena Yesus tidak berbuat baik, tetapi karena Yesus penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmat, dan berkuasa membuat mujizat. Demikian juga yang mau dikatakan nas ini. Renungan ini merupakan perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil di kota Ikonium. Mereka memulai pengajaran dari rumah ibadat. Banyak orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Tetapi ada juga yang tidak menyukai dengan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Sehingga ada yang mulai menghasut, bahkan memanaskan hati supaya tidak mempercayai Allah. Walaupun ada orang yang menghasut, mereka selalu tulus dan fokus untuk memberitakan Injil. Mereka tidak takut dengan hasutan tersebut, tidak lemah atau putus asa, dan tetap memperlihatkan keberanian karena percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutusnya. Mereka juga yakin bahwa tugas pemberitaan Injil yang mereka lakukan tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Sebab dengan iman yang teguh, mereka percaya akan mendapat karunia untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dari Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, memberitakan Injil adalah suatu hal yang sukar dan rentan akan penolakan. Pemberitaan Injil harus disampaikan kepada segala bangsa dan juga kepada orang-orang yang menolaknya. Diterima atau ditolak, penginjilan harus dilakukan. Kita harus yakin bahwa suatu saat nanti pewartaan Injil akan menyentuh hati yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari kisah Paulus dan Barnabas, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa atas perjalanan pelayanan mereka. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku tidak memberitakan Injil." Demikian ungkapan Paulus. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri. Demikian juga Sobat Kairos, setiap benih pemberitaan Injil yang kita wartakan. Firman Tuhan mengatakan, teruslah mewarta, teruslah menabur, dan menabur benih kasih dan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukankah segala sesuatu perlu proses dan perlu waktu?
sama halnya seperti benih yang ditabur, yang membutuhkan proses untuk bertumbuh dan berkembang. Apapun penolakan dunia ini, tetaplah beriman kepadanya. Dan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, mari kita serahkan kepadanya dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan menyempurnakannya. Selamat beraktivitas, Sobat Keros. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.